Nah, sedangkan Tengku Ardiansah, mantan penasihat umum Nurcholis, dituntut hukuman 3 tahun penjara. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Sebelumnya pada 29 Agustus 2022, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yovistian, Hakim Anggota Ad Hoc Bernard Panjaitan, menyatakan Tengku Ardiansyah, selaku pengacara mantan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur, terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU Pasal 21 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tengku divonis 3 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200 juta, subsidiar 2 bulan penjara. Tindakan tersebut dilakukan Tengku saat menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurcholis pada masa-masa awal penyelidikan kasus korupsi di lembaga tersebut. Pada 6 Maret 2023, Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni membenarkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Perkara Tengku Ardiansah, nomor perkara 226, yang mana terhadap putusan kasasi di sini adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi maupun dari penuntut umum. Artinya kembali ke putusan pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi yang mana menyatakan terdakwa Tengku terbukti secara sami tidak bersalah sebagaimana dalam dakwaan tersebut, yang mana putusan banding tersebut menguatkan putusan pengadilan negeri. Iqbal, Jek TV, melaporkan.